ini kan ternak puyuh ini awalnya seperti apa sih, Kang? Awalnya kita ngelihat prospek di masyarakat bahwa untuk khususnya untuk daerah Jawa Barat banyak yang apa yang hobi atau memerlukan telur puyuh ini, makanya saya dan grup merasa tergugah dan ingin sekali khususnya di penghobi puyuh petelur memperbanyak penghobi puyuh di sini. Tapi alhamdulillah untuk pertama kita biara puyuh petelur ini yang jenis paksi 1000 ekor. Dari 1000 ekor ini alhamdulillah untuk sampai sekarang baru 17 bulan ya, kita kemitraan bersama rekan-rekan di grup alhamdulillah sudah mencapai 7 kemitraan. Dan di sini saya dari awal 1000 alhamdulillah di sini sudah sekarang mencapai 6500, dan untuk kemitraan rata-rata di 1000 dan 1500 per orang. Alhamdulillah untuk pemasaran telur puyuh jenis paksi di sini khususnya untuk Kabupaten Kupang ini alhamdulillah peminat sangat banyak sekali, dan kita kirim ke tiap-tiap pasar yang ada lokasi di Kabupaten Kupang ini. Dan untuk prospek kedepannya untuk puyuh petelur di sini alhamdulillah mungkin karena daerah orang lain menyebut khususnya ke Jawa Barat ini selaku konsumen, makanya kami beserta rekan-rekan sangat antusias sekali khususnya untuk di Kabupaten Sukabumi, prospek untuk puyuh petelur sangat baik untuk kedepannya. Apalagi di saat pandemi seperti ini kita harus lebih jeli lagi memilih produk-produk usaha khususnya di saat pandemi. Kita harus bisa menciptakan, walaupun kita diam di rumah, tapi bisa menghasilkan uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau telurnya dipasarkan kemana aja, Pak? Telur puyuh petelur jenis paksi ini kita pasarkan ke tiap-tiap pasar yang ada di Kabupaten Sukabumi, dan ada juga yang datang ke sini mengambil, yaitu para pedagang UMKM seperti yang buat Bapeda itu. Nah, dari segi pakan sendiri, Bapak membuat sendiri apa seperti apa? Untuk pakan, karena harga pakan saat ini sangat melonjak tinggi sekali, jadi kami mensiasati pakan kita bikin nutrisi sendiri yang alhamdulillah bisa menekan biaya produksi dan menghasilkan jenis pakan di saya menghasilkan tidak jauh beda dengan pakan yang ada di toko. Nah, jika puyuh ini sudah akhir masa bertelur, pemasarannya seperti apa nantinya daging puyuhnya sendiri? Untuk jenis puyuh yang sudah akhir, kita alhamdulillah punya koneksi. Di antaranya kita bersihin puyuhnya itu, kita jual yang udah fresh ya. Kita jual misalnya ke daerah Jakarta, dan yang diutamakan khusus di restoran-restoran yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, tingkat kesulitan peternak puyuh ini seperti apa, Pak? Sebetulnya untuk pengurusan nggak terlalu rumit. Yang kami rasakan tingkat kesulitannya itu satu, yaitu karena tingginya harga pakan, itu saja sebetulnya. Untuk market penjualan telur nggak ada masalah. Yang intinya kami menekankan kepada aparat kepemerintahan terkait, khususnya yang di atas, supaya bisa meninjau ulang harga pakan, jangan sampai melambung terlalu. Nah, tingkat kesulitan peternak, para peternak puyuh terkait masalah kemahalan pakan, Bapak sendiri kan membuat pakan dengan nutrisi yang kualitasnya bagus, juga banyak para peternak membeli pakan di sini. Alhamdulillah, kami di
khususnya di grup Kabupaten Sukabumi untuk penghobi puyuh petelur dan peternak puyuh petelur, kami menyiapkan atau apa mengenai pakan, siapa saja diutamakan kepada yang sudah masuk di grup kami. Kami menyediakan pakan dengan alternatif atau nutrisi bikinan kami sendiri yang alhamdulillah hasilnya tidak jauh dengan pakan-pakan yang ada di Pak, ini kan ada kotoran puyuh ini sangat berbau. Caranya seperti apa, Pak? Bisa menanganinya? Untuk kotoran puyuh, karena mungkin Bapak juga tahu, kami di lingkungan padat penduduk yang alhamdulillah untuk kohenya ini kami fermentasi supaya menghilangkan bau dari kotoran hewan ini atau kotoran puyuh ini. Kami fermentasi sedemikian rupa yang alhamdulillah hasilnya sudah kami kirim ke Jambi dan ke daerah Kabupaten Sukabumi yang ada di wilayah kami di sini. Ini Pak, modal dari awal kan sedikit, sekarang sudah membesar. Dari hasil puyuh sendiri, keuntungan seperti apa, Pak? Alhamdulillah modal awal kami piara dari 1.000 ekor, yaitu kurang lebih sekitar 15 juta modal awal. Dan alhamdulillah untuk saat ini kami piara seperti yang Bapak sudah ketahui, kita karena rekanan, banyak rekanan atau kemintaan yang kami buat, jadi kami di sini nggak terlalu banyak, di sini cuma 5.500. Dan untuk rekanan alhamdulillah kami sudah dapat 7 orang yang mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan lebih banyak lagi rekanan, karena sangat di puyuh petelur ini prospeknya sangat bagus. Dan alhamdulillah mungkin di bulan-bulan ini kami nggak masukin lagi DOP dulu, karena di saat seperti begini bukan tidak memungkinkan, tapi kami menjaga supaya nanti pertumbuhan di puyuhnya itu lebih baik, karena saat ini di saat pandemi dan di saat PPKM seperti ini, ya inilah kendala kami yang dirasakan sangat berat sekali. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin di saat pandemi seperti ini, masyarakat bisa eksis, khususnya untuk UMKM mikro yang ada di Kabupaten Sukabumi, supaya bisa lebih meningkatkan lagi produktivitas, khususnya di usaha kemandirian yang ada di Kabupaten. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada aparatur desa, bahwasanya beliau sudah bisa memfasilitasi segala-segala perizinan untuk puyuh petelur yang ada di lokasi kami. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur yang terkait, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, yang sudah membantu usaha puyuh petelur kami ini hingga mencapai atau bisa berjalan pada saat seperti ini.